Anda akan menyaksikan Mega Cinema Platinum Hit Saranghae yang dipersembahkan oleh명심해라. 이제 인도네시아로 6개월간 가면 대학교 생활 열심히 하고 연애 같은 건 하지 말고 졸업한 후에 다시 이곳 한국에 와서 아버지를 도와야 한다. 사랑해 You and me Falling in love 나와 너 우리 서로 사랑해 You and me Falling in love 앤디! 쭈뿌땅! 그 빛길 진짜 무한 바 말아 냐니 Bisa terlambat kamu nanti ke kampus. Papa tunggu di bawah. Ya? Oh, 좋은 아침. 잘 잤니? 예, 잘 잤어요. 잘 주무셨어요? 어, 그래. 아, 참. 여기 있는 동안에 캠퍼스에서 도와줄 도노야. 아이 안녕. 미스터 심바 이라고 해. 이정훈이라고 합니다. 지프리 한국말 곧 잘하거든. 같은 대학교 다니니까 나중에 인도네시아 많이 가르쳐줄 거야. 그래 그래. 난 한국말만 잘하는 것이 아니고 한국 노래도 잘하고 K-pop 댄스도 잘해. 오케이 오케이 됐어 심플 아침 먹자. 아예. Jalan pakai mata dong. Eh, yang harusnya jalan pakai mata itu lo. Malah pakai kacamata hitam lagi di kampus. Sakit jiwa kali ya lo. Kalau jalan pakai mata dong. Kalau jalan tuh mata sama kuping dipakai. Lu pikir ini diskotik apa? Joget-joget kayak topeng monyet lu. Mata dipakai di jidat sih. Kenapa? Gak suka?
Kenapa sih, Fer? Eri tuh selalu aja gangguin lo. Gue juga gak tahu deh. Kayaknya sih karena dulu ada satu cewek yang Eric naksir. Dan ternyata tuh cewek lebih suka sama gue. Kok bisa kayak gitu? Iya, cewek itu pernah bilang sama gue kalau kayak Eric itu tuh terlalu urakan, makanya dia lebih suka sama gue. Cuma karena itu? Gila ya tuh orang. Biar gue yang kasih dia pelajaran. Jangan, Dev. Gue bisa selesai masalah gue sendiri. Dev. Eric! Halo sayang, waduh, gue mimpi apa nih? Pagi-pagi disapa sama cewek gue lagi. Pagi buta. Eric, gue minta lo jangan pernah gangguin Ferdinand. Dewi, udah gak usah. Jadi lo ngadu sama Dewi, hah? Eric, stop. Gue bilang lo jangan pernah gangguin Ferdinand lagi. Eric, udah. Gue minta lo jangan gangguin Ferdinand lagi. Gila lo, Eric. Udah deh, lo gak usah ngikut-ngikutin gitu. Oke. Oke, gue gak bakalan gangguin dia. Tapi dengan satu syarat, lo mau kencan sama gue. Jangan mimpi lo. Ya, kalau gitu, lo banyak berdoa aja buat temen lo ini nih. Ini berapa bro? Biasa aja. Oke. Oke. Jadi ya. Selamat siang, Mas. Gimana, Mas? Sudah dipikirkan tawaran kita itu? Iya. Kalau lo yakin, hari ini juga kita transfer. Gimana? Maaf, Mas. Saya udah pernah ngomong kalau saya tidak akan jual bengkel ini. Ah, kayaknya lo udah gak bisa diajak kerjasama dengan baik ya? Maksud Mas ngomong seperti ini apa? Tahan, bro. Kita laporkan saja sama bos. Oke. Boleh ya. Kalau jalan pakai mata dong. Apaan sih lo? Nanti hanenin kok ya. Ngomong apaan nih berdua? Ngomongin gue. Kalau ngomongin gue nggak usah pakai bahasa planet. Jutek amat lo. Singgang sih cima. Ayo. Kalau jalan pakai mata dong. Kalau jalan pakai mata dong. Jadi anak itu tidak mau jual tanahnya? Iya, bos. Kalau gitu, kita paksa guna cara lain. Kita akan paksa dia untuk menjual tanahnya. Lakukan dengan cara apapun juga. Baik, bos. Kalian ngerti? Ngerti, bos. Lagi siapa, bos? Hai. Kamu masih anak baru ya? Kenalin. Hey guys. Dia ini, ini my friend baru kamprong dari Korea. Dia enggak ngerti bahasa Indonesia. Oke. Kita cuma kenalan doang. Ngurus seram terago. Insa haji ma, najungnya pikona. Dia mungkin kayak insahaku 싶은 거 같은데. 착해 보여. 바기야만 그런 거냐? 알고 보면 착하지 않아. 내가 뭐 인사하고 싶은 것 같아. 착해 보여. Udah, Itu Rick, satu lagi boy band wannabe. Ini yang paling gue benci. Pokoknya kita harus basmi yang namanya boy band. Ya? No boy band, no K-pop, only metal. Ya, 잠깐만. 이제 줘봐라. 나 말리지 말고 너 여기서 기다리고. 인도네시아 말로 미안하다가 뭐야? 아, 빨리 뭐야? Dasar cewek belagu. Dasar cewek belagu. Ah, ye. Dasar cewek belagu. Ya, dasar
cewek belagu. Alasan cangkem mah. Ih, dia lagi, dia lagi. Hai. Mau apa lagi sih lo? Kasar cewek belagu. Lo emang bener-bener pengen jadi gara-gara sama gue? Rasain. Kalau jalan pakai mata dong. Gue bosen dengernya ya. Oke, gue yang salah. Gue minta maaf dan lain kali kalau gue jalan gue pakai mata. Puas. Apalagi? Udah sana. Udah lama? Enggak terlalu. Siapa dia? Gak tahu, aku juga gak kenal. Dia gangguin kamu? Enggak. Udah yuk. Cowok tadi siapa sih? Kamu kenal sama dia? Enggak. Kayaknya sih dia anak baru di kampus aku. Terus ngapain tadi dia deketin kamu? Ya aku juga gak tahu bang. Kayaknya sih dia orang aneh deh. Soalnya tadi aku ketemu sama dia. Terus kita sempet tabrakan. Dan dia malah ngomelin aku. Terus setiap ketemu sama aku, dia masih aja ngomelin aku. Tunggu dulu deh. Tapi dia gak macem-macem kamu kan? Enggak bang. Kalau dia macam-macam sama kamu, bilang sama abang. Iya. Abang kenapa sih kok khawatir banget sama aku? Bukan begitu Dewi yang diriku sayang. Semenjak orang tua kita nggak ada, kamu cuma satu-satunya yang abang punya. Jadi abang tidak mau ada apa-apa terjadi sama kamu. Abang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kamu. Iya, makasih ya bang. Tapi satu lagi Dewi. Pokoknya abang tidak mau dengar kalau kamu pacaran dulu. Abang mau kamu fokus kuliah dulu, ya? Iya. Dewi masuk duluan ya. Oke. Jadi kamu mau ikut boyband ya? Iya, Pak. Udah disobek, Pak. Berapa kali Papa bilang, Papa gak tidak suka kamu ikut ikutan begituan. Papa ingin kamu benar-benar kuliah. Jangan macam-macam. Lupakan kamu jadi penyanyi. Tapi itu kan belum tentu ganggu kuliahku, Pak. Gak bisa. Pokoknya, Papa tidak setuju kamu jadi penyanyi. Jangan macam-macam. Ingat itu. Aku, Paci, aku, kamu, oke. Kemudian, Indonesia lo, 친구하자가 뭐야? 누구? 누구야? 아니, 어제 그 그러지 말고 좀 알려줘. 인도네시아 말로 뭐야, 친구하자가? Silly, kayaknya demen ya meni cewek. Gua bohongin Indonesia lo. Aku benci sama kamu. Kamu. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu. Rasain, Mas. Marah-marah tuh cewek. Aku benci sama
kamu, aku sama kamu. Lagi. Kenapa sih gue mau tabrakan terus sama dia? Mau apa lagi sih lo? Aku benci sama kamu. Sama, gue juga benci banget sama lo. Coba, Pak. Pacar saja, nah. Hah? Kesel banget sama tuh cowok. Kayaknya dia emang sengaja pengen cari gara-gara sama gue. Cowok yang mana? Tahu, gue juga gak kenal. Emangnya lo diapain sama dia? Gini ya, Fer. Awalnya tuh kita cuma ketemu, terus kita tabrakan. Dan dia malah marah-marah sama gue. Terus sekarang setiap ketemu sama gue, dia terus-terusan ngomelin gue dengan kata-kata yang gak enak. Ngomong apa misalnya? Ya adalah. Pokoknya ngeselin banget tuh orang. Siapa sih tuh cowok? Sebagai sahabat lo, gue gak suka ada orang yang gangguin lo. Yaudah lah, Fer. Gak usah dipikirin juga. Orangnya gak penting ini. Ya, semoga aja gue gak ketemu lagi sama tuh orang. Ini cokol yang kemarin, kan? Bener banget. Gelma semal. Oh, dah hang mau cuara? Grey, anak aku menawa kibabul cuai. Oh, Grey. Cangkaman, negara nanti bawa cuke. Oh, mana? Siapa yang nak? Bawa pergi juga? Oh. Selalu mencintaiku. Thank you for your love. Thank you for your heart. For loving me. Wah, 잘한다. 너 목소리 진짜 좋다. 아두, 링삭 badan gue nih. Baru kali ini gue diinjekin sama gajah. Adinya mana? Adinya mana? Tidak ada, tidak ada. Nani gak ada kunci arah.
걱정하지 마. 난 저 여자애들처럼 널 쫓아다니지 않을게. 아, 그래? 어, 다행이네. By the way, 내 이름은 페르난이야. 내 이름 이종훈이야. 만나서 먹어. 네가 원하면 인도네시아 말을 너에게 가르쳐 줄게. 아, 진짜 고마운데. 나 쟤 이미 가르쳐 준 사람 있어. 저 그만 저 친구야. 저 속 안에서 걔가 너에게 거짓말을 하던데. 진짜? Yeah. This is for you. 진짜? 아, 너무 고마워. 고마워. 자, 이리 와봐. 내가 몇 가지 알려줄게. 다시 되는지 알게. 뭐. 와, 내 메갈로만. 아, 뭐 �ari-cari ke ujung-ujung kampus gak ketemu juga. Juga sama kau jawab aku. You love me, say. Yes, 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 yes. Di foto-foto. Orang ngumpuk-ngumpuk nyari ke kampus di foto-foto. Yes, 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 yes. Yes, if you love me, say yes. Ah, ente. Ya no. Cene kira go, sajin ciko, cipen go ya. Hah? Jadi melengos. Li. Li. Li 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 li, we 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 li. No we gara. Musa ni li ya. Come on li, no we gere. Aku benci sama kamu. Dia udah pinter bahasa Indonesia. Li, li li li, li tunggu li li. Aduh, Li. Musim gara kamu, Li, kan, Re? Ah, desu, no, nanti kocimal etsana. Kerejima, Li. Kerejima, Li. Kerejima, Li. Miane, Li. Li. Kerejima, Li. Li, Miane. Li. Dew, gua mau kenalin lu sama temen gua. Oke. Okay. Mahasiswa pertukaran dari Korea. Dia cowok yang nyebelin itu kan? Kok lo tahu? Iya, sebenarnya waktu itu kesalahpahaman aja. Dia pengen minta maaf sama lo, cuma dia belum bisa bahasa Indonesia. Ya kan, Li? Iya, maaf. Teman saya kasih tahu bahasa Indonesia yang salah. Teman saya tidak suka sama kamu. Sekarang kamu mau jadi teman saya? My name is Lee. Dewi. Dari pertama ku jumpa-jumpa dirimu, hatiku sudah tak tahan lihat cantik dan senyummu. Dari pertama ku tatap-tatap matamu, kau buatku terpaku terpesona lihat dirimu. Apa kamu? Apa yang ku? Tolong jawab aku. Apa kamu punya rasa yang sama? Tolong jawab aku. Thank you for your love. Thank you for your heart. For loving me. Sarai, Sarai, dekatlah padaku. Rasakan jantungku thank you.
cewek lau tuh. Digebet juga. Lo bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Oke. Yang pertama, gue minta lo jauhin Dewi. Dewi itu gebetan gue. Lo tahu gebetan? Dewi itu punya gue. Cewek gue. Yang kedua, gue minta lo jangan sebarin virus boyband. Gue nggak suka di sini ada virus boybands atau K-pop. Oke? Gue benci banget sama gaya-gaya boybands kayak gini. Kenapa lo? Lo nggak suka? Hah? Mendingan sekarang lo pergi deh. Pergi lo. Awas, sandung. Yes girl, you better say yes and never say no. Cerita kini pada mata saat ku bicara. Hati ini memiliki satu rasa. Aku kamu tahu bisa jadi satu dengan cinta. Isinya hari sama aku kamu. Bang, kenalin ini Lee. Hi, my name is Lee. Oh, it's okay, it's okay. Oke, okay, kalau begitu saya izin pulang dulu ya. Oke, okay. Hati-hati ya, Lee. Yeah. Kamu suka sama cowok itu? Kayak gitu. Abang cuma tanya kamu suka sama cowok itu. Bukannya tadinya kamu tidak suka sama dia? Oh, ya itu cuma salah paham, Bang. Jadi awalnya dia itu dari Korea dan waktu itu dia belum bisa bahasa Indonesia. Jadi dia orang asing. Oke. Mulai sekarang kamu jangan berhubungan lagi sama dia. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Abang mau kamu fokus sama kuliah kamu. Ya kan kuliah aku baik-baik aja, Bang. Iya, karena dia orang asing. Dia akan ninggalin kamu dan hancurin hati kamu, Dewi. Wah, apaan nih? Wow, kayaknya gue mau daftar nih. Daftar pasti. Gue mau daftar. Boleh. Boleh? Ambil dulu, Bang. Sama kan? Mau cari personil boyband? Udah sama lah. Ferdinand, gue udah bilang sama lo, lo jangan sebarin virus boyband di sini. Gue nggak suka. Lo malah nekat nyebarin. Lo cari gara-gara sama gue, hah? Gue nggak bermaksud cari gara-gara sama lo. Dan gue rasa kita semua punya hak masing-masing buat tentuin orientasi musik kita. Bro. Boy band itu bukan seni, tapi aliran sesat. Ngerti lo? Lepasin dia. Saudara kembar gua tuh. Teman sejenis lo datang tuh, mau nolongin. Ayo, menjadi pendekar. Segitu. Asik. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok, Prof. Ya kan? Ferdinand, ada apa? Nggak ada apa-apa, Prof. Benar nih, nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Tapi kamu sudah dapat orang belum? Kemarin sih, aku udah audisi beberapa orang. Cuma, susah sih cari yang dapat. Belum ada yang cocok. Saya mau ikut audisi. Ah, saja. Kamu serius? Saya serius. Saya mau ikut boyband kamu. Beneran?
kenapa tiba-tiba kamu mau gabung? Kan di Korea kamu punya boyband yang sudah terkenal banget. Karena aku lihat usaha kamu, Fer. Kamu kan sahabat saya. Masa kamu lagi susah, saya tidak bantu. Wah, thanks, Ali. Can you drive for me, Fer? Sure. Okay. Kapan saya audisi? Audisi? Gak perlulah kamu langsung masuk. Mestinya kamu yang audisi aku, kan? Jadi kita sekarang tinggal cari satu personel lagi. Hmm. Yeah. Kan, Devel, by the way, nama boyband kita apa? Nah, itu dia. Gua belum pikiran juga. Kamu ada ide gak kira-kira? Apa ya? Kira-kira apa ya? Pastinya namanya harus powerful banget gitu ya? Iya, that's right. Nama boyband kita harus beda daripada yang lain. Pokoknya harus sesuatu yang nendang banget, yang nge-hits banget gitu ya. Hits. Fair, hits. Wah. Saya suka itu. Hits. Bagaimana kita nama boyband kita? Wah. Hits. Cocok. Oke. Hati ini memiliki satu rasa. Aku kamu tahu bisa jadi satu dengan cinta. Isinya hari. Bersama aku kamu bernyanyi melodi di hati. It's a L-O-P-E. L-O-P-E. Baby, you and me know. Say yes. Yes. If you love me, say yes. 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 You love me, say yes. 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 Hi, Dewi. Thank you, ya. Nanti malam kita bisa pergi nonton. Yang film yang kita dulu mau nonton sudah ada di bioskop. Dewi, aku sih pengen banget ikut. Cuman aku gak bisa. Sorry, ya. Tapi bukannya kamu mau nonton? Iya sih, Li. Tapi sekarang aku gak bisa. Karena abang aku ngelarang aku untuk deket sama kamu. Kenapa? Karena dia bilang kamu orang asing. Dan suatu saat kamu bakal pergi ninggalin aku. Li. Bener, Li. Bener, kamu bakal ninggalin aku? Saat ini saya tidak bisa janji. Saya janji terus saya pulang Korea, sama dengan bohong, kan? Yang pasti, saya suka sama kamu. Nanti waktu dan cinta akan bicarakan saya akan stay atau pulang Korea. Yang pasti, saya mau berteman baik dan bersama-sama seperti saat ini. Li, buat aku sih bisa, tapi buat abang aku nggak bisa. Ntar kita bakal kasih kabar hasilnya, oke? Pilih dong gue. Ya, ntar kita kabarin lagi ya. Oke, cek kemas ya. Gue tunggu kabarnya. Tunggu kabarnya. Susah banget, Jeli. Cari personal member kita, ya. Nah, lu kenapa sih? Dari kemarin gua lihat lu gak semangat gitu. Abangnya Dewi tidak izinkan saya bertemu dengan Dewi. Terus Dewinya sendiri gimana? Dewi sedih, tapi dia sangat takut sama abangnya. Nah, tenang aja. Gua ada ide. Gua udah berteman sama Dewi dari SMA. Dan gua kenal baik sama abangnya. Gua tahu caranya supaya lo bisa ketemu sama Dewi. Tuh, Ben, dandan lebih centil nggak seperti biasanya. Centil apanya sih? Ya beda banget kok. Kamu pergi sama Ferdinand ya? Iya. Tuh, Ben aja. Biasanya kamu pergi sama Ferdinand nggak seperti ini kok dandanannya. Iya kan, sekali-kali tampil beda boleh dong. Boleh aja sih. Tapi, kalau kamu mau jadian sama Ferdinand, abang gak keberatan kok. Abang udah tahu banget sama Ferdinand. Dia anaknya baik, bertanggung jawab lagi. Abang tuh gimana sih? Katanya aku gak boleh pacaran dulu. Lagian kan aku sama Ferdinand udah sahabatan lama banget.
Ya, nggak ada salahnya dong kamu jatuh cinta dengan daripada sama orang asing itu. Itu pasti Ferdinand tuh. Ya udah, abang temenin Ferdinand, kamu dandan yang cantik, ya? Fer, lu kan sama gue udah lama kenal. Dan gue lihat lu udah lama akrab sama Dewi. Lu berdua tuh cocok banget. Maksud lu? Masa lu gak tau maksud gue, Fer? Kita kan sama-sama cowok. Dan gue lihat udah lama banget lu kenal dia. Masa sedikit pun lu gak ada rasa sama Dewi sih? Apalagi adik gue itu cantik. Dan banyak cowok loh yang mau ngejar dia. Pokoknya sama lu, gue dukung deh. Waduh, gawat nih. Lu malah jadi berbalik ke gue sekarang. Fer? Wih. Tuh, lihat. Cantik kan? Jiver? Mau hangout kemana? Mau nonton. Loh, kok gak cocok gitu sih? Yang mana sih yang bener? Mau makan apa mau nonton? Iya, jadi gini, maksudnya tuh kita mau nonton dulu terus makan. Iya, maksudnya gitu. Oke deh, pokoknya sama lu gue percaya deh. Oke? Iya deh. Tapi ingat, jam 11 sudah balik. Yuk. Bang, kita berangkat dulu ya. Oke. Yowan, kita pergi dulu ya. Takut deh, kalau sampai Bang Irwan tahu lo cuma jadi bumper buat gue ketemu sama Li, kayaknya dia bakal marah besar deh. Tenang aja, dia nggak bakalan tahu. Semoga aja. Yuk, sana. Thanks ya, Fer. No problem. Yang penting jam 10 lo harus ingat. Lu mesti balikin Dewi ke gua. Karena jam 11, Dewi udah mesti balik ke rumahnya. Oke? Oke. Dan satu lagi, gua mau Dewi balik dalam keadaan utuh. Nggak kurang satu apapun, oke? Oke, Fer. Oke. Bye. Thanks ya. Juga. Dewi, aku suka sama kamu. Ya, pokoknya abang mau kamu jangan berhubungan lagi sama dia. Abang ini kenapa sih? Karena dia orang asing. Dia akan ninggalin kamu dan hancurin hati kamu, Dewi. Dewi, ada apa? Kok tiba-tiba jadi begitu? Setiap kali aku bicara suka pada kamu, kamu selalu jadi begitu. Ada apa? Enggak apa-apa kok.
gak usah, Li. Woi! Keluar gak kalau gak gue hancurin nih mobil? Hancurin aja, brother. Gue udah bilang sama lo jangan deketin si Dewi. Tapi lo malah nekat ya. Keluar! Li, jangan. Aku bisa ngatasin mereka ya. Kamu tunggu di sini. Hai manis. Gue minta sekarang lo pergi. Gue mau aja pergi. Asalkan lo juga ikut sama gue. Lepasin. Lepasin tangan. Kalau gue gak mau lepasin, kenapa? Galak juga nih cewek, bro. Galak-galak mau, brother. Bri. Gue minta lepasin tangan. Enggak. Ikut sama gue. Lepasin dia. Lo. Dan yang tanggua lo ya, Erik, cukup! Erik! Kamu gak apa-apa, Li? Oke. Thanks, Chef. Aku saya kaget kamu bisa berantem. Gak apa-apa kan? Fer, gue gak nyangka lo bisa berantem. Makanya, jangan lihat doanya doang. Sial. Masa kita dipecurangi sama mereka? Ya gak, Sob? Iya. Yeah. Apalagi gue itu dikalinya depan si Dewi lagi. Mau taruh di mana muka gue? Iya, yeah, makanya. Kita harus balas dendam. Harus itu. Terutama gue harus jauhin si Dewi dari cowok Korea itu. Bener, Sob. Langkah pertama. Kita asuh tabangnya. Kita minta supaya dia jauhin Dewi dari si anu-anuan itu, gimana? Mantap, Sob. Ide bagus tuh. Ide yang sangat usur kan? Lu gak ngarang-ngarang cerita kan? Ya enggak lah, bro. Ngapain juga gua ngarang-ngarang, gak ada untungnya buat gue. Malahan, sorry ya. Si Dewi itu sering banget gandengan tangan sama si Rico di kampus. Ya, isi kampus tahu kok kalau mereka itu pacaran. Mereka juga sering banget kok jalan bareng. Masa lo gak tahu sih? Gak mungkin. Dewi kalau pergi, selalu sama Ferdinand. Nah, itu dia. Si Ferdinand itu sohibnya si Li kan? Ya, si Ferdinand juga lah. Yang nyomongin si Dewi sama si Li. Saya pergi dulu ya. Nanti makan malam. Wan, gue bisa jelasin nih, Wan. Gak perlu. Lu udah hianati kepercayaan gue, Fer. Tapi, Wan, lu harus tahu mereka saling mencintai. Omong kosong. Gue gak percaya itu. Sekali lagi gue lihat lu deketin adik gue. Jangan salahin gue. Kalau gue terpaksa pakai kekerasan.
Ayo. Keterlaluan. Abisnya Bang gak pernah ngasih aku kesempatan untuk aku bisa nentuin sama siapa aku harus berteman, Bang. Kamu pikir Abang bodoh? Cowok itu bukan cuma hanya mau berteman sama kamu. Abang tahu, kamu juga pasti suka sama dia. Bang, tapi sekarang Dewi udah dewasa. Iya, kamu udah dewasa. Tapi kamu belum bisa jaga diri kamu, Dewi. Sekali lagi, dia itu orang asing, Dewi. Dan dia akan ninggalin kamu. Percaya kenapa sih sama Abang? Pokoknya mulai sekarang, Abang akan antar jemput kamu tiap hari ke kuliah, ya. Dan kalau Abang lihat kamu sama dia lagi, akan Abang hajar dia. Ku tahu hatimu, kau selalu mencintaiku. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. 내가 느끼는 너의 사랑, 오직 나를 위한 그 사랑. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. For loving me, for loving me, kau ada untukku. Sampai sekarang, kita belum juga dapat orang yang cocok. Padahal festival udah tinggal 3 minggu lagi. Dan gue lihat, makin hari lo makin gak semangat. Sorry, Fer. Sejak saya tidak bisa bertemu dengan Dewi, saya sedih sekali. Gue ngerti perasaan lo, Li. Apa kita batalin aja ya ikut festivalnya? Lu mau kemana? Saya pikir solusinya harus bertemu dengan abangnya. Saya mau bicara ke dia kalau saya suka sama Dewi. Dan saya mau minta izin kalau saya mau bertemu dengan Dewi lagi. Jangan, Li. Ntar malah jadi ribut kalian. Tidak fair. Saya harus bertemu dengan abangnya. Li. Dewinya nggak ada. Saya mau bicara dengan kamu. Ada apa lo kesini? Tolong izinkan saya bertemu dengan Dewi. Dewi itu adik gue. Gue berhak melarang Dewi ketemu lo. Kalau tidak boleh, kenapa? Tolong jelaskan alasannya. Gue nggak perlu kasih alasan ke lo. Minggir! Tunggu. Apa kamu? Saya cuma bertanya, kenapa tidak boleh bertemu dengan kamu? Kamu gak berhak tahu kenapa alasannya? Udah. Li, sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini. Tapi Dewi. Pergi! Udah, Li, kita pergi dari sini sekarang. Ku tahu hatimu, kau selalu mencintaiku. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. Ku tahu hatimu, kau selalu mencintaiku. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. Kamu udah lihat orangnya? Itu adiknya. Cuma dia satu-satunya cara kita untuk mendapatkan tanah itu.
Kalau tidak, berarti gagal rencana kita. Tuh, dia sasaran kita. Ini dia masih tidak sadarkan diri. Kami khawatir kalau ada indikasi dia mengalami pendarahan pada otak yang sangat parah. Aduh, lalu kami harus gimana, dokter? Kami akan berusaha untuk menyelamatkan dia. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan operasinya. Sampai kapan, dokter? Kalau memang khawatiran kita itu benar, ya, kita tidak bisa memastikan itu sampai kapan. Bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bisa sangat fatal. Kami boleh lihat dia sebentar, dok? Ya, iya. Boleh, silakan. Muri. Huna. Huna, Li, 정신 차려. 잠 좋아. 훈아, 리. 다우 hatimu kau selalu mencintaiku. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. Sekarang abang sudah bisa mengerti perasaan kamu. Aku takut dia kenapa-napa, bang. Dia kayak gitu karena aku. Iya, abang tahu. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Li, aku gak akan pernah bisa maafin diri aku sendiri.
Bang, Dewi benar-benar ngerasa bersalah sama Li. Beberapa hari ini Dewi selalu menghindari Li. Padahal dia udah berusaha ngomong sama aku, tapi aku nggak pernah mau bicara sama dia. Dia telepon pun aku nggak pernah mau angkat. Ini salah Abang, Dewi. Abang sudah berpikiran sempit karena Abang takut kamu disakiti. Bang, Li itu beda. Dia beneran terus dan sayang sama aku, Abang percaya. Iya, Abang ngerti itu. Sekarang pikiran Abang udah terbuka. Maafin Abang ya. Bang, kalau boleh, aku mau nemenin Li di rumah sakit ya, Bang. Dewi, mohon maaf. Abang sih tidak apa-apa. Cuman, bagaimana dengan kuliah kamu? Lagian kita tidak tahu kan sampai kapan dia sadar. Apa kamu mau terus-terusan di sana? Dewi nggak peduli. Bahkan Dewi bakal ngambil cuti kuliah. Yang penting Dewi bisa jagain Li di sana. Dewi mohon banget sama aku. Dewi mohon. Boleh ya? Karangan lagu yang aku bikin sama temen aku, Pak. Tapi Papa nggak usah khawatir. Aku nggak bakalan ikut festival itu lagi, Pak. Fer. Papa justru ingin minta maaf sama kamu. Papa tahu selama ini Papa bersifat keras sama kamu. Kenapa Papa tiba-tiba berubah pikiran gitu, Pak? Tiba-tiba saja Papa ingat sama Mama kamu. Papa sadar akibat kelakuan dan sikap keras Papa ini membuat Mama meninggalkan Papa. Dan hal yang sama ini Papa tidak mau terjadi pada kamu, Fer. Papa tidak ingin kehilangan kamu. Terima kasih, Pak. Sekarang, Papa izinkan kamu ikut festival itu. Udah telat, Pak. Telat gimana? Festival itu udah tinggal 2 minggu lagi, Pak. Itu pun aku baru dapat 1 personel. Dan sekarang dia lagi koma di rumah sakit. Ku tahu hatimu, kau selalu mencintaiku. Sekarang udah hari ketiga. Gak tahu sampai kapan dia akan terus kayak gini. Ya Tuhan, apa aku bisa bicara lagi sama dia? Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. Please bangun, aku sayang sama kamu. Bangun, Li, bangun. Kamu di mana, Li? Please jangan tinggalin aku. Maaf Dewi, saya harus pergi. Saya harus pulang. Ya aku mohon jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu. Tidak Dewi, saya tidak akan pulang. Saya mau terus dekat sama kamu. Tak mau melihat kamu. For loving me,
kau ada untukku. Bisa gerakin tangan kamu. Li, ayo bangun, Li, bangun. Bangun, Li. Li, please bangun, aku sayang sama kamu. Ayo, aku mohon, Li. Jadi kamu sayang sama aku. Bentar, saya periksa dulu ya. Ya, syukurlah. Kebetulan kami juga sudah mengecek hasil CT scan-nya yang kedua. Dan ternyata apa yang kami khawatirkan itu tidak terbukti. Ku tahu hatimu, kau selalu mencintaiku. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. Makan dulu ya. Ayo. Ya udah deh. Thanks ya. Lo udah nolongin adik gue lagi. Gak apa-apa, saya hanya menolong sedikit. Aku juga mau minta maaf. Sikap aku selama ini salah sama kamu. Sama-sama, saya mengerti. Karena kamu sayang adik kamu. Dan saya juga sangat sayang sama Dewi. Dan saya akan jaga Dewi. Thanks, man. Oh, yes, Sarah. Pokoknya dia coba gue doang. Festival udah tinggal seminggu lagi. Mendingan kita batalin aja kali ya. Saya rasa juga begitu, Fer. Saya sudah putus asa mencari orang. Ya. Audisinya masih dibuka? Audisi apa maksudnya? Buat personil hits. Gue mau daftar. Ayo dong, bolehin ya. Gini-gini kan. Bang Irwan jago nge-rap. Kalian belum denger aja. Boleh? Oh ya. Kalau begitu, boleh kita lihat. Boleh? Boleh. Boleh. Oke, siapa takut? You know what? You know what? Come on. Let's fix it. Maybe I was wrong. Maybe I was right. It's just a feeling that I can't let go. It's not easy for me, mengakui semua. It's not easy for me, menghadapi semua. I will never doubt you, no more. I will never leave you, no more. We gonna hold on, we gonna move on. We gonna wake up, we gonna stand up. Gimana? Gua diterima gak? Pasti dong, gua udah gila kalau gak terima lu, kan? Jadi sekarang, sahabat aku, abang aku dan pacar
gabung dalam satu boyband. Tahu hatimu, kau selalu mencintaiku. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me. 내가 느끼는 너의 사랑, 무슨 나를 위한 그 사랑. Thank you for your love, thank you for your heart, for loving me, for loving me, for loving me. Kau ada untukku. Untukmu. Selai,
그대 제발 변치 말아줘요. Please keep your hands. 심타쿠스 날르카무 우리 사랑 영원히 간직해요. Please keep your love for me. 영원히 널 사랑해. Nilai 100 juta rupiah adalah maaf ya Dewi, saya harus benar-benar pergi. Tapi kamu bakal balik lagi kan, Li? Ya, pasti. Tolong tanam dan lawat pohon ini sampai bertumbuh besar. Seperti saya akan menjaga dan merawat cinta kepada kamu. Ku tahu hatimu. Ketika pohon ini sampai berbunga, saya akan kembali ke sini. Thank you for your love. Thank you for your heart. For loving me. 내가 느끼는 너의 사랑 오직 나를 위한 그 사랑 Thank you for your love Thank you for your heart For loving me For loving me For loving me Kau ada untukku Abang bener. Aku udah salah mencintai orang asing.
sekarang orang itu udah benar-benar pergi ninggalin aku. Kamu salah, adikku. Kamu kok gak kasih aku kabar? Sengaja. Agar surprise. Nyebel. Tapi yang penting saya sudah kembali, kan? Bisnis papa saya sudah membaik. Lagian saya harus tanda tangan dengan label untuk hit. Apa kamu rasa? Apa yang ku rasa? Tolong jawab aku. Apa kamu juga punya rasa yang sama? Tolong jawab aku. Yes, 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 if you love me, say. Yes, 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 if you love me, say. Yes, 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 if you love me, say.